Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani. Nah, di depan kita ada tanaman padi. Ini kurang lebih umurnya sekitar 75 hari setelah tanam. Di sini ini jeropes ya, jerowas. Jadi posisinya tanaman padi ini tanpa penggunaan pupuk kimia pestisida yang berlebihan ya. Nah, di sini di depan kita sudah ada keterangannya. Ini padi hibrida Inpari Gemah. Umur tanamannya di sini kalau yang di sini ditulis 118 hari ya. Ternyata bukan 75 hari. Untuk rata-rata hasilnya 7,7 5 ton per hektar, potensi hasilnya bisa kurang lebih nyampe 10 ton per hektar. Ini untuk tanggal tanamnya 7 April 2023, tekstur nasinya perai ya. Nah, jadi di sini ada tanaman refugianya, ada tanaman hiasnya. Ini untuk salah satu apa? Mengendalikan vektor atau hama penyakit yang ada pada padi. Biasanya kalau refugia ini salah satu tanaman pelindung untuk tanaman padi ya. Nah, di sini juga menggunakan produk yang namanya biosaka. Biosaka itu adalah pembuatan pestisida alami menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lahan kita ya, baik rerumputan atau tanaman yang lain. Di sini kita bisa dilihat untuk ininya lahan pembukaan baru ini, lokasi cetak sawah baru, kondisi air, traktor tenggelam tuh saking dalamnya guys. Seolah lahan terendam banjir. Tanaman saat ini penyemprotan menggunakan biosaka ya. Ada orang-orang sawahnya juga. Ini tekstur tanahnya lebih ke berpasir ya, bukan lempengan. Ini anakannya gila banyak banget ini, keren ya. Ini adalah salah satu hasil penggunaan aplikasi dari biosaka. Biosaka itu setahu saya kita nggak usah beli pestisida ya, jadi gratis. Untuk penyemprotannya itu menggunakan bahan-bahan dari alam. Ini bisa dilihat untuk botolnya, ini biosaka. Selamatkan alam, kembali ke alam. Coba praktekkan dan amati, ini bisa dilihat. Untuk rekan-rekan petani yang belum mengetahui apa itu biosaka, silahkan bisa cari di kolom Google search cara pembuatan biosaka ya. Ini biosaka ini lagi digemborkan juga oleh Kementerian Pertanian supaya petani tidak terlalu banyak menggunakan pestisida dan pupuk ya, supaya bisa menekan harga pokok produksi. Oke, see you next time di video berikutnya. Salam hobi tani, bye bye.